menjadi benteng daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya solat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu sudah pasti dah dapat mencegah seseorang itu daripada melakukan kejahatan mungkar yang nampak dan kejahatan-kejahatan yang tidak nampak. Sekiranya sebaliknya berlaku, maka sudah pastilah ada sesuatu tak kena. Tak kena dalam erti kata yang cukup luas lah. Sama ada dengan soal hatinya. Kerana dari segi pergerakan ataupun fizikal itu satu hal. Dari segi awalannya satu hal. Yang seterusnya dari segi khusyuknya satu hal. Kerana apa? Kerana kita melihat dan membaca sejarah-sejarah bahawa keajaiban ataupun kelebihan yang mana Allah Ta'ala letakkan ataupun jadikan dalam sembahyang ini satu benda yang memang terbukti dan juga memang dah ada dalam sirah-sirah Nabi. Di mana kita tuan-tuan pun tahu seorang sahabat bila dia kena panah tak boleh nak cabut anak panah dia. Dia kata cabutlah waktu aku sembahyang. Menunjukkan bahawa dari segi fizikal pun dia memberi kekuatan bila mana seseorang itu solatnya dengan khusyuk, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung berkaitan dengan pembacaan kita, iaitu berkaitan dengan perkara-perkara yang berkait dengan anak. Yang mana anak ni kategori dia macam-macam. Ada pelbagai kategori. Pada malam ni insya-Allah kita akan bincangkan di antaranya dua sahaja, iaitu berkaitan dengan anak angkat dan juga anak susuan. Kenapa? Kerana selain daripada anak kandung, anak-anak yang lain adalah ada juga dalam agama. Tetapi perlulah difahami, diketahui bahawa ada perbezaan dan juga ada juga persamaan-persamaan dalam hal-hal yang tertentu. Berkait dengan anak angkat ini, satu perkara ataupun anak susuan ini satu perkara yang baik. Kalaulah seorang itu boleh buat ambil anak-anak yatim yang tidak punya ibu dan ayah, dibela dan sebagainya, memang satu perkara yang baik dan insya-Allah akan mendapat pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau anak itu memang anak yatim piatu, tak ada sebarang saudara mara, kita ambil bela dia. Akan tetapi ada satu perkara yang kita kena tahu, selain daripada mendapat pahala, kalau tak kena cara dia akan dapat dosa. Kerana apa? Kerana anak tersebut ada batas-batas dia, ada perkara-perkara yang perlulah diambil perhatian ataupun diambil dititik beratkan. Yang pertamanya saya akan sebut kat sini yang berkaitan dengan dua hal ini, iaitu berkaitan dengan mahram. Yang kedua berkaitan dengan dari sudut aurat. Yang ketiga dari sudut wali. Yang keempat dari sudut pewaris harta, pewarisan harta. Yang kelima dari sudut nasab keturunan, ataupun dalam satu hal lagi dari sudut kisos, ataupun yang berkait dengan hukum-hukum kisos. Amalan menisbahkan anak angkat ini, kalau dulu memang banyak kita dengar, banyak kita dengar, tapi alhamdulillah barangkali penyampaian demi penyampaian dan juga ilmu demi ilmu disampaikan, akhirnya orang faham tentang larangan-larangan yang berkait dengan menisbahkan, menasabkan. Dalam apa jua keadaan sekalipun, tidak boleh menasabkan anak yang kita ambil, sama ada ambil dari masa kecil ataupun daripada besar. Dia ada orang dia kata saya ambil ni memang merah lagi, kan? Dia pun tak kenal mak ayah dia. Dia kena kenal saya je, kan?
Itu pandangan kita ataupun pandangan seseorang itu berkaitan dengan hal tersebut. Tetapi di sana ada hukum, ada pandang, ada benda yang perlu kita ikut, iaitu garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini disebut tidak harus kepada seorang itu mengambil anak angkat dan menasabkan kepada keturunannya. Maknanya ambil anak yang bukan anak dia lah. Bila ambil anak ni bukan anak dia lah, kemudian dibinkan ataupun dibintikan kepada dia. Walaupun kita panggil dia anak, panggil anak tidak masalah kan? Maknanya kita panggil dalam dalam bila mana seorang tu ambil bela seseorang anak, anak angkat ataupun anak sesuan ini, maka kita panggil anak lah. Contohnya kita kata, wahai anakku, mari sini makan. Itu bahasa rasmi lah kan. Tak apa, tak ada masalah kita panggil dengan panggilan wahai anakku. Yang tidak boleh adalah kita menasabkan dengan dengan keturunan kita, iaitu kalaulah seseorang itu nama dia Abdullah, maka anak yang diambil itu dibinkan atau dibintikan dengan Abdullah. Itu yang tidak boleh. Dan perkara ini telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan, maknanya walau bagaimana kita sebut sekalipun, dakwa sekalipun, dia tidak boleh jadi. Mengenai perkara-perkara tersebut, itu adalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Dan ingatlah, Allah menerangkan yang benar, dan dialah jua yang memimpin jalan yang betul. Panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada ibu bapa mereka sendiri. Ini dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyebut. Dalam pada itu, jika kamu mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama, sebagai sebahagian daripada kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara kamu tersilap melakukannya. Tetapi dikira berdosa itulah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini adalah amaran Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas berkaitan dengan perkara ini. Dan perkara ini bukan sahaja baru berlaku, bahkan telah berlaku kepada semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tengok dalam sirah, dalam sejarah, Nabi pun ada anak angkat, iaitu Zaid bin Harithah. Itu anak angkat Nabi. Dan sebahagian daripada ulama mengatakan pernah Zaid ini dipanggil Zaid bin Muhammad. Dipanggil Zaid bin Muhammad. Maknanya orang panggil sebab Zaid ni memang dibela oleh Nabi, dan orang masyarakat pada hari itu memanggil dengan panggilan demikian. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran melarang perbuatan tersebut. Melarang daripada perbuatan tersebut supaya mana? Supaya tidak menasabkan anak angkat ini, anak peliharaan ini kepada bapa angkat dia. Zaid bin Harithah ni bila mana berlaku kepada dia, dan kemudian setelah dia telah mengikut sirah, dia telah menceraikan isteri dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengahwinkan, untuk berkahwin dengan bekas isteri Zaid ni. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bahawa tidak ada ikatan di antara anak angkat dengan bapa angkat ini. Sebab kalau ada ikatan, tak boleh kahwin. Tidak boleh kahwin setelah diceraikan oleh anak dan sebagainya. Dan peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ahzab. Ini yang bermaksud, kemudian setelah Zaid habis kemahuannya terhadap isterinya dengan menceraikannya, maka kami kahwinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri dan anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap isterinya lalu menceraikannya, dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku. Mana Allah SWT sebut sendiri dalam Al-Quran apa berkaitan dengan perkara ini. Jadi masalah ini memang kalau dulu memang banyak
saya dulu memang banyak dengar lah, tetapi waktu itu barangkali kita pun masih lagi anak-anak, jadi kita pun tak tahu sangat. Ya, kita tak tahu sangat, jadi kita dengar saja. Ha? Jadi bila kita dah meningkat dan belajar dan sebagainya, maka kita tahulah bahawa keadaan itu adalah satu benda yang tidak benar, yang perlu diperbetulkan. Yang kedua, berkaitan dengan mahram. Itu berkaitan dengan anak angkat. Yang kedua, anak susuan. Anak susuan ini bermaksud anak yang kita ambil untuk dibela, sama ada nak jadikan anak angkat ataupun anak-anak, kita sebut apa sahaja bahasa, tak kisah. Yang paling penting adalah diambil itu anak, anak yang masih kecil berumur 2 tahun ke bawah, mengikut ulama 2 tahun ke bawah, jumhur ulama, dan disusukan oleh isteri ataupun seorang wanita, maka anak itu dikira anak susuan. Dia berbeza dengan anak angkat. Anak angkat ni barangkali boleh ambil waktu besar, barangkali boleh ambil waktu kecil, dan tidak disusukan. Maka kita kelaskan keadaan itu sebagai anak angkat. Tetapi bila mana dah disusukan, dia naik darjat dia ataupun keadaan dia kepada anak susuan. Kenapa? Dia berbeza dari sudut hukumnya, berbeza. Yang pertama, dari sudut mahram, anak angkat adalah bukan mahram kepada ibu angkat dia ataupun ayah angkat dia dan keluarga angkat dia. Apa juga keadaan sekalipun, sama ada seseorang itu ambil di waktu kecil, waktu besar, ambil waktu baru beranak, dia yang sambut bayi itu, dia sambut balik terus, kan? Dia berkata anak dia, sedangkan lahir daripada keturunan yang lain, dan tidak disusukan anak itu, maka dia jadi macam anak angkat. Kita sebut anak angkat. Maka anak angkat ini dari segi mahramnya, maka dia tidak mahram. Dalam keluarga sekiranya ada anak angkat, maka bila meningkat dewasanya, maka dari segi auratnya, dari segi air sembahyang dan sebagainya, perlu dijaga sebagaimana orang asing. Ada orang kata, ustaz, dia kata saya ambil ni kecil merah, ustaz. Memang saya anggap dia ni macam anak saya, bahkan lebih sayang dia ni daripada anak saya sendiri. Keadaan itu tidak boleh mengubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia kata saya sayang anak angkat saya ni lebih pada anak saya sendiri. Saya ambil dia ni kecil. Mak ayah dia meninggal dunia waktu dia lahir meninggal. Ayah dia kemalangan dan sebagainya. Dia tak kenal mak ayah dia dan saya ambil dia. Saya sayang dia. Maka dia kata, adakah keadaan itu boleh mengubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh. Walaupun sayang macam mana pun, itu adalah baik dan itu adalah dari segi perhubungan manusia dengan manusia. Tapi dari segi hukum, dia adalah terbatas dan pergaulannya perlulah dibatasi dan dipelihara supaya tidak berlaku benda-benda yang tidak baik. Kita niat nak jaga supaya dapat pahala. Tetapi kalau silap, bukan pahala yang dapat tapi dosa hari-hari. Kita duduk dalam rumah, contohnya seseorang itu bela anak angkat, anak angkat dia dah besar, baik lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki, maka dia bukan mahram dengan lelaki, dengan perempuan yang ada dalam rumah itu, sama ada ibu angkat dia ataupun adik-beradik angkat dia yang perempuan. Sekiranya dia lelaki, maka dia, sekiranya dia perempuan yang anak angkat itu, maka dia bukan mahramnya dengan ayah angkat dia dan juga adik-beradik angkat dia yang lain, yang lelaki, yang perempuan, yang lelaki, dan juga saudara mara dia yang lelaki. Maknanya bila keadaan itu berlaku, perlu jaga. Kalau kita tak jaga, maknanya kita tengok TV pun dapat dosa. Tengok-tengok TV dengan anak angkat, kan? Tengok TV, tengok Al-Quliyah contohnya, kan? Tengok benda yang baik. Tapi oleh kerana tidak menjaga benda-benda begini, kita takut, kita mengharapkan satu benda yang baik, tetapi benda yang tidak baik, iaitu dosa, kita dapat. Kenapa? Dia tidak dikira mahram. Walaupun ada orang dia kata saya ni tak ada apa-apa dah, dan adik-beradik angkat ni yang lain ni, adik-beradik anak-anak saya yang lain ni anggap dia macam mana adik-beradik sungguh, kan? Betul, kita banyak dengar macam tu, kan? Tak ada rasa apa-apa dah, ustaz. Duduk main bola sekali, duduk main bersepak sekali, menampar sekali, kan? Menumbuk sekali, makan colek sekali, dan sebagainya. Adakah itu boleh mengubah hukum? Tak boleh.
Sekiranya keadaan itu berlaku, maka sudah pastilah benda itu tidak benar, tak betul. Jadi dalam hal ini, maka dari segi hal tersebut, maka dari segi auratnya, dari segi pergaulannya perlulah dibatasi, sebagaimana orang-orang yang bukan daripada yang bukan mahram dia. Ya, walaupun duduk dalam satu rumah. Maknanya kalau ada dalam satu kawasan tempat itu, anak angkat itu dan juga yang bukan mahramnya, maka kena tutup aurat. Walaupun dalam rumah, walaupun dalam bilik dan sebagainya. Kenapa orang kadang-kadang minta maaf sebut bak aurat ni dia, sebabkan menutup aurat itu bila keluar rumah, bila keluar rumah. Jadi bila dalam rumah, orang tak kisah. Sebenarnya menutup aurat itu bukan mestinya di luar rumah, tetapi bila mana ada orang yang bukan mahram, maka kena tutup aurat. Tak kira lah dalam rumah ke, dalam apa ke, dalam bilik sekalipun, kalau ada orang-orang yang bukan mahram seseorang itu, maka dia perlu menjaga hal tersebut. Sebab apa dalam rumah? Dia kata, kenapa nak tutup dalam rumah saya? Memang dalam rumah, tetapi ada orang yang bukan, yang bukan hak untuk melihat tubuh badan dia, aurat dia, maka dia kena tutup. Ini banyak berlaku, banyak berlaku dalam masyarakat. Bila mana orang datang rumah, dan orang datang rumah ziarah kita, ziarah saudara mara dia, jadi kita kena tahu siapakah di antara orang-orang yang mahram kita yang memang tidak boleh kahwin, tidak boleh berkahwin dengan dia dari segi hukumnya. Maka orang itu tak ada masalah. Kalau tidak, selain daripada perkara-perkara tersebut, keadaan tersebut, maka kena kena jaga. Macam contohnya sepupu kan, biasa berlaku sepupu lah. Dia bila sepupu ni kadang-kadang dia rapat, rapat ada setengah sepupu ni, dia macam adik-beradik. Kena ingat sepupu bukan mahram. Seorang sepupu dengan sepupu boleh kahwin kan. Bila sepupu datang ke rumah, kalaulah dia berlainan jantina, maka adab-adab dari segi aurat dan pergaulan perlu dijaga. Walaupun dia kata tak ada masalah, sebab dia daripada kecil lagi duduk main sekali ataupun duduk study sekali dan sebagainya, itu pandangan kita. Tapi dari segi pandangan agama, hukum, kita kena tahu. Itu dari segi anak angkat. Yang keduanya dari segi anak susuan. Anak susuan dia berlainan kerana apa? Dia telah melalui proses, iaitu proses susuan tadi, mengikut para ulama, dia kata diambil anak itu sebelum berumurnya 2 tahun dan disusukan sebanyak 5 kali kenyang. Ada yang kata 2 kali dan sebagainya, tapi kita ambil yang jumhur kata 5 kali senyap kenyang, maka anak itu dia jadi mahram kepada ibu dia, ibu yang mengambilnya dan menyusukannya. Bila ambil kemudian disusukannya dan 5 kali kenyang, maka anak itu mahram kepada keluarga angkatnya, ataupun kita sebut keluarga ibu susuannya. Yakni mahram kepada ibu dia dan juga ahli keluarga dia, termasuklah anak-anak dia yang sedia ada, dan termasuklah saudara mara belah ibu dan anak-anak dia, termasuklah mak saudara, anak saudara dan sebagainya. Maka bila keadaan ini, dia berbeza. Jadi kalau kita nak ambil ataupun seorang itu bela anak angkat, maka untuk menjadikan dia mahram, maka Islam ada cara dia. Cara dia dengan cara memberi susu. Akan tetapi dia ada benda-benda, bukan kata semua. Bila kata mahram ni, bila kata mahram, dia bukan semua. Dia tidak sama dengan anak yang dinasabkan, yang lahir daripada kandungan. Ada perbezaan dalam agama, ada perbezaan. Walaupun dari segi mahram dia adalah mahram, tetapi ada benda-benda yang Islam bahagikan supaya mana dapat dibezakan di antara anak yang memang nasab keturunan dia daripada darah daging dia dan anak yang diambil dan disusukan. Dari segi aurat, begitu juga anak angkat ini tidak bolehkan membuka aurat di hadapan sama ada lelaki ataupun perempuan lah, yang berlainan jantina lah. Dan anak susuan ini adalah dibolehkan, dibolehkan maknanya dari segi auratnya dia macam lah
macam adik-beradik lah. Kalau dari segi adik-beradik, dan kalau ibu dan ayah, macam anak dan dan ibu dan ayah lah, dari segi auratnya. Dan dari segi wali, dari segi wali, anak, kalau anak yang dikandung, maka yang menjadi walinya adalah ayah dia. Ayah yang yang dinasabkan ataupun dibinkan, dibintikan kepada dia lah. Tetapi dalam hal anak angkat ni, satu sebab memang tidak boleh dinasabkan, iaitu tidak boleh dibinkan, dibintikan kepada ayah angkat dia. Dan yang keduanya, memang tidak boleh menjadi wali kepada anak angkat dia. Walaupun orang tak tahu, ada kes orang tak tahu sebab mungkin diambil daripada tempat lain, kan? Dia tu asal daripada tempat lain dan berpindah rumah, pindah, dah ambil anak angkat ni, lari contohlah, lari pergi ke mana kan, daripada Kelantan pergi ke Singapura contohlah, jauh kan, kat Singapura tak ada selamara, tak ada kenal, tak tahu pun dia ni anak anak siapa, mari mana dan sebagainya. Walaupun orang tak tahu, tetapi hukum tetap tetap berjalan macam biasa. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang berlaku. Anak angkat tidak boleh diwalikan oleh ayah angkat. Tak boleh. Kalau lah perkara itu berlaku, maka apa, kahwinan itu batal. Tidak sah. Apa akibat dia? Maka segala keturunan yang hasil daripada itu, maka berlakulah keturunan yang tidak sah. Sebab itu Islam cukup menekankan benda ni. Kenapa? Dia bukan saja melibatkan kehidupan orang itu, dia melibatkan kehidupan seluruh keturunan orang tersebut, keturunan anak angkat itu dan keturunan keluarga angkat itu sendiri. Jadi kalau adalah orang nak ambil anak angkat, nak bela anak angkat, bagus, alhamdulillah, itu perkara yang baik, kerana tak semua orang boleh, kan? Sebab apa, kita nak bagi satu kasih sayang, contohnya kita sebagai seorang ibu dan ayah, kita nak bagi kasih sayang kepada pada seorang yang bukan darah keturunan kita. Kalau anak kita yang kita lahirkan, kalau seorang ibu memang dia lahirkan anak itu, kandungkan selama 9 bulan atau kurang dan sebagainya, sudah pastilah kasih sayang itu memang terhasil daripada perkara-perkara tersebut. Tetapi kalau diambilnya, maka disayanginya, dibelainya dengan penuh kasih sayang, dan diajar dengan benda-benda yang baik, perkara-perkara agama, ini satu perkara yang mulia. Kan? Tetapi kena belajar, kena tahulah di manakah perkara-perkara yang yang perlu kita, hak-hak yang ada dalam agama, supaya mana, supaya pahala yang kita impikan, yang kita idamkan, akan mendapat pahala yang sebenarnya, bukannya sebaliknya. Thank you.
iaitu dari segi mahram dan juga dari segi aurat. Ha? Maknanya ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ar-rada'ah ma tuharrimul wiladah. Daripada hadis inilah maka ulama mengatakan, mengambil bahawa anak-anak yang mana telah diberi susu ini, diberi penyusuan ini, maka sama keadaannya dengan anak-anak yang dari segi mahramnya yang dilahirkan. Cuma ada benda-benda yang dikelaskan oleh para ulama yang tidak bersamaan. Di antaranya disebut kat sini, dia kata dari segi walinya, anak angkat itu, ayah angkat dia tidak boleh dijadikan wali. Begitu juga bila anak susuan, anak yang telah diambil dan diberi susu yang mencukup syarat dan dijadikan sebagai anak susuan, dia mahram dengan keluarga angkat dia, dengan ayah angkat dia dan adik-beradik angkat dia, adik-beradik susuan dia, maka tapi dari segi wali dia tidak boleh menjadi wali. Sebab apa? Sebab nak membezakan di antara susuan, anak susuan dengan anak yang yang hasil daripada nasab keturunan daripada darah daging. Kalau berlaku perkara tersebut, maka keturunan yang selepas itu maka batal, tidak diterima dan dikira tidak sah. Walaupun kata kenapa macam itu boleh berlaku? Sebab aurat dia pun tak boleh macam anak sendiri kan. Air semayang pun tak batal, kenapa tiba-tiba tak boleh nak jadi wali? Itu pandangan kita. Pandangan kita, kita kata begitu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak kata begitu. Dan Islam tidak buat satu keadaan yang begitu. Maka kita kena ikutlah. Ikutlah agama, kerana adalah sebab, adalah hikmah dia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keadaan hukumnya begitu. Barangkali kita tidak nampak hikmah dia, tetapi Allah SWT mengetahui setiap apa yang Allah SWT buat sudah pasti ada sebab dan ada hikmah yang mana Allah SWT tahu. Yang ketiga, dari segi pewarisan harta. Ini satu benda yang kira sensitif juga. Bila mana seseorang itu mengambil anak angkat dan dibela dengan penuh kasih sayang, kadang-kadang berlaku macam cerita drama sikit lah kan. Kadang-kadang dia bela ambil anak angkat, dia sayang lebih anak angkat dia, lebih daripada anak dia sendiri. Maka adakah dengan sayang lebih anak itu, maka dia harta yang dia miliki itu boleh diberikan kepada anak angkat itu? Maka dari segi hukumnya tidak boleh. Sayang ke macam mana ke, dia tidak jatuh dari segi hukum pewarisan harta, tidak jatuh kepada anak yang dibela itu yang bukan daripada nasab keturunan. Sayang itu adalah perhubungan manusia dengan manusia, tetapi dari segi hukum dia tetap tidak boleh mewariskan harta bapa ataupun keluarga angkat dia. Kalaulah dibuat juga, maka perkara itu adalah bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dia sayang juga, dia nak bagi, dia boleh boleh bagi semasa hidupnya dengan mewasiatkan sebahagian daripada harta. Kalau dia kata memang sayang sangat saya ni dengan anak angkat saya ni, macam mana nak buat, maka dia kena wasiatkan harta dia kepada anak angkat dia dengan cara pergi ke pihak-pihak yang berwajib lah untuk dia mewasiatkan, ataupun dengan cara bertulis, ataupun dengan cara-cara yang telah dibenarkan oleh undang-undang lah. Tetapi dalam masa yang sama perlu diingatkan, tak boleh bagi semua juga. Islam menghadkan 1/3 sahaja daripada keseluruhan harta dia yang dia boleh wasiatkan kepada anak angkat dia. Begitu juga dengan anak susuan pun tak boleh juga mewarisi harta dia. Kalau dia nak juga, maka dia kena wasiatkan harta dia kepada anak angkat dia dan juga anak susuan dia dengan cara tidak melebihi 1/3 daripada harta dia. Kata dia sayang,
dia nak bagi harta juga, maka dia kena wasiat. Bila meninggal tanpa wasiat, maka harta itu akan jatuh kepada anak-anak dia ataupun orang-orang lain yang adalah, sekiranya dia tidak punya anak dan sebagainya. Kalau dia bagi semua kan, ini cerita drama juga kan ni, tengok kan. Tapi sebenarnya cerita yang dibuat itu adalah cerita yang ada, benda itu berlaku. Kadang-kadang bila dia bela anak angkat, dia sayang anak angkat dia, maka dia serahkan harta dia. Bila dia nak meninggal, dia nak meninggal, dia kata bila aku meninggal, harta ni aku bagi kepada anak angkat aku semua sekali. Anak kandung dia tak ada langsung, atas alasan anak kandung dia, dia kata tak jaga dia, tak hiramkan dia. Yang dia jaga dia adalah anak angkat dia, kan? Anak angkat lah mari hari-hari tengok dia, bagi ubat, bagi sebagaimana, hantar pergi klinik dan sebagainya. Maka dia pun bagi semua yang dia miliki kepada anak angkat. Maka keadaan ini pun tidak benar, tidak dibenarkan oleh agama. Kenapa? Kerana tidak ada hak dia bagi semua sekali, ya? Kerana ada lagi hak-hak orang lain. Walaupun macam mana keadaan anak kandung dia sekalipun, dia tetap berhak untuk mewarisi harta. Macam apa cerita apa tu? Apa nama cerita tu? Yang harta luar negara tu, apa benda kan? Tengok kan? Dia kan dia tak bagi, kan? Jadi ada benda yang tidak perlu dijelaskan di situ, supaya mana tidak mengelirukan masyarakat. Kenapa? Kerana agama ni jelas. Jangan kita tengok, kita terima tak boleh. Tengok sebagai hiburan boleh lah, tapi jangan tengok tu ambil, oh rupanya boleh macam ni. Kita jadikan cerita itu sebagai panduan hidup kita, tak boleh. Cerita ni kadang-kadang ada yang betul, kadang-kadang ada yang tak betul. Dan banyak benda-benda yang yang perlu kita tengok semula, kaji balik. Kadang-kadang dia sebagai hiburan, hiburan. Barangkali tidak ada orang yang menapis dan sebagainya, maka itulah keadaan jadi. Jadi keadaan-keadaan itu perlulah kita tahu, supaya mana dia tidak berlaku kezaliman. Bila seorang itu buat perkara tersebut, maka dia telah melakukan kezaliman, iaitu mengambil hak yang sepatutnya orang berhak dan diberikan kepada orang yang tidak berhak. Itu adalah zalim. Bukan zalim ni, kita kata orang kita sebut zalim ni melibatkan perintah, perintah kan, duduk atas perintah kat bawah, zalim. Bukan begitu. Kalau ikut kaedah zalim ni, dia kata meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada seorang, ada ustaz tu, dia kata apa, pakai kopiah kat kepala lutut, zalim. Sebab apa? Kopiah bukan duduk kat kepala lutut, dekat kepala. Pakai kat kepala lutut, zalim. Letak nak rehat tak apalah kan, ni pakai kat kepala lutut. Maknanya sebab apa? Kopiah tu bukan tempatnya di situ, maka letak di tempat yang tidaknya. Maka dari segi bahasanya adalah zalim. Itu dari segi pewarisan harta. Yang keseluruhnya berkaitan dengan kisah. Ini satu perbezaan di antara anak anak kandung, anak yang dinasab, dengan anak-anak, anak angkat dan juga anak susuan. Ini adalah dari segi kisah, iaitu kalau dalam hukum kisah, anak yang membunuh ayah dia, maka dia tidak dikenakan kisah, dikecualikan. Tetapi dalam bab hal ini, maka sama, dia macam orang bukan anak dia. Kalau anak susuan itu membunuh ayah, kita sebut ayah susuan, ayah angkat lah, nak sebut ayah susuan tak boleh, sebab ayah tak menyusu. Ayah menyusu juga lah, dia bagi botol kan. Maknanya dia tidak terhalang daripada daripada hukum kisah. Berbeza kalau anak yang memang daripada darah daging dia, kalau berlaku perkara tersebut, maka dia terhalang, terkecuali daripada hukuman kisah. Jadi ini benda-benda yang berlaku. Ini yang bab kisah ni memang jarang lah. Kenapa? Ini melibatkan, bila berlaku kan suatu benda yang melibatkan pembunuhan dan sebagainya, biasanya dia akan pergi kepada undang-undang, pergi kepada mahkamah dan sebagainya. Dan bila dibincangkan, mestilah diambil kira dengan faktor-faktor ini. Dan yang terakhirnya disebut kat sini, dia kata berkaitan dengan bank susu. Bila sebut berkaitan dengan susuan ini, disebutkan juga dengan bank susu. Bank susu ni maknanya satu pusat. Malaysia saya rasa tak ada, tapi kalau luar-luar negara ada. Maknanya perempuan, bukan tuan-tuan,
tuan-tuan tak boleh nak menjumpa, nak ni. Perempuan yang mana nak nak menderma susu, boleh dermakan di bank. Macam derma darah lah. Ada satu center, tempat yang mana orang boleh pergi sana, dermakan. Sebab mungkin lebih sangat, banyak sangat, maka boleh dermakan kat sini. Memang benda tu benda yang baik, tetapi di Malaysia dan ulama-ulama banyak mengatakan bahawa benda itu tidak dibenarkan. Kerana apa? Kerana dikhawatiri dia punya nasab dia. Kalaulah hantar kat situ banyak-banyak, contohnya banyak, ada 1,000 orang derma kat situ, maka diambillah, berikan kepada kepada bayi ataupun seseorang yang memang tak ada ibu ayah, yang memang orang susah dan sebagainya. Maka siapa ibu susuan? Hari yang pertama mungkin ambil botol satu, hari yang kedua ambil botol yang ketiga, yang keempat dan sebagainya. Maka siapakah ibu susuan? Jadi para ulama bersepakat mengatakan bahawa, di antaranya Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan dalam dia punya persidangan Majlis Fiqh Islam pada tahun 1985, disebutkan bahawa tidak dibenarkan keadaan tersebut. Kerana apa? Kerana takut bercampur nasab keturunan. Itu dari segi dunia. Dari segi realitinya adalah bila mana di pejabat, biasanya di pejabat ni, minta maaf sebut, di pejabat ni biasanya kalaulah seorang ibu tu, seorang ibu tu yang ada bayi kecil, dia kerja biasanya dia akan macam mana kita kata, dia akan perah susu dia dan disimpan dalam peti ais di pejabat. Dan bila balik kerja, dia akan bawa balik bagi ke anak dia ataupun sebagainya. Maka keadaan ini pun perlu diteliti juga. Kalaulah ada dua tiga orang yang buat benda yang sama di pejabat dan diletakkan dalam peti ais yang sama, maka kena pastikan bahawa botol itu ditanda sebagaimana, supaya kita tahu, supaya dia tahu bahawa itu botol dia. Kalau tak botol mineral semua kan, hari pertama dia tak botol mineral, nak balik dia ambil botol mineral orang lain, balik susukan. Jadi percampuran nasab itu dia melibatkan, bukan kata di situ, dia tidak habis di situ, tetapi habisnya bila mana anak tu besar, dia berjumpa dengan bakal isteri dia atau bakal suami dia. Kita tak tahu adakah, takut ada nasab yang bercampur susu tadi masa di pejabat ibu dan ayah, ibu dia tadi. Ini benda-benda yang berkait, yang kita kena fahami, kerana benda ni dah disebut oleh para ulama. Dah ulama sebut, jadi kita kena berhati-hati supaya mana benda ni tidak berlaku. Kalau berlaku memang susah, macam mana kita nak tahu? Tak ditanda, sama aja. Sebab benda yang sama, macam mana kita nak tahu? Kalaulah benda tu berlainan, tak apa. Contohnya orang ni warna dia sekian, orang ni warna sekian dan sebagainya, tak apa. Tapi kalau sama, maka perlulah kita berhati-hati supaya mana Islam itu terjaga kebaikan dia dan terjaga dari segi kemuliaan dan apa nama, dari segi hukum-hukum Islam itu terjaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati orang-orang yang mengambil anak angkat, mengambil anak susuan dan sebagainya, supaya benda-benda ini diambil berat, diambil perhatian. InsyaAllah akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah yang dapat dikongsikan dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dan faedahnya. InsyaAllah kita akan sambung pada yang akan datang. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.